Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review ini mainan anak yang lagi viral, water dispenser ya. Kita akan lihat seperti apa isinya ya dari water dispenser ini. Oke. Oke, jadi sekarang water dispenser ini bentuknya seperti ini ya. Bentuknya ada matanya, bentuknya kodok ini. Di sini ada keran airnya dan di sini ada speakernya. Jadi kalau kerannya ditekan, dia akan bunyi ya. Jadi ini buat mainan anak-anak yang lucu-lucuan aja sih. Dan di bagian belakangnya ini ada menggunakan baterai A2 semacam 2 buah. Dan di sini tempat airnya ya. Bentuknya seperti ini. Dan ini air galonnya. Tebal juga bahannya. Cara pakainya hanya ini aja. Ini diisi air dulu. Isi air terus dimasukinnya gini. Biar airnya nggak tumpah. Oke, kita dibalikin. Tuh. Ini gelasnya. Masukin dalam sini, terus tekan ini aja nih. Ya, ini udah siap diminum ya. Bentuknya lucu banget ya. Lucu banget botolnya nih. Ada matanya, ini mulutnya nih. Ini ngempernya kodok. Gelasnya ya. Kalau dibalik tumpah nggak ya? Oh nggak tumpah juga ya. Ini bahannya dari plastik. Plastik. Dan harganya sekitar 40 ribu ya. 40 ribu sampai 100 ribu. Anda bisa beli di online shop. Di Tokopedia atau Lazada ya, atau Shopee. Oke. Oke guys, demikian review dari kami Ronotech mengenai water dispenser. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin seputar video ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you, tetap guys.